Halo Kanca, jumpa lagi dengan ACC Multimedia. Semoga kamu sehat terus ya Kanca, agar bisa selalu bahagia. Seorang penyanyi pasti selalu berusaha untuk menampilkan yang terbaik kepada para penggemarnya. Namun, sebagai manusia, ada kalanya lagu yang dibawakan seorang penyanyi tidak selalu maksimal. Mungkin karena faktor kesehatan, kelelahan, dan masalah fisik atau psikis lainnya. Begitu juga, setiap penyanyi memiliki lagu andalan yang kalau dinyanyikan sangat bagus. Di saat yang bersamaan, seorang penyanyi juga memiliki lagu yang tidak ingin dinyanyikannya lagi karena menimbulkan trauma bagi penyanyinya. Oke Kanca, episode kali ini ACC akan mengulas lagu terbaik dan lagu terburuk yang pernah dibawakan Irwan DA2, si Pangeran Sumenep. Tapi sebelum lanjut, jika kamu suka video-video ACC Multimedia, jangan lupa tekan tombol jempol atas ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa juga subscribe. Oke, lanjut yuk. Lagu terbaik dan berkesan yang pernah Irwan nyanyikan adalah Haruskah Berakhir. Gimana nyanyinya ya? Bibir yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Lagu ciptaan Roma Irama ini sangat menyentuh. Bercerita tentang sepasang kekasih yang harus berpisah karena satu alasan. Duh, sedih ya Kanca. Dan tahu gak Kanca, Irwan sangat menjiwai lagu ini. Tak jarang ketika Irwan membawakan lagu ini, Irwan sampai meneteskan air mata. Menurutnya, lagu ini memiliki kenangan tersendiri. Lagu ini yang melambungkan namanya pada ajang di Akademi 2. Lagu andalan, mudah-mudahan Irwan gak nangis di sini. Karena ini lagu kenangan, lagu perjuangan Irwan waktu di Akademi. Okay. Sebaliknya Kanca, Irwan juga memiliki lagu terburuk. Lagu tersebut adalah Menari di Atas Luka. Kau menari-nari di atas lukaku. Aduh. Lagu Menari di Atas Luka ini adalah ciptaan Imam S. Arifin, senior Irwan yang juga berasal dari Pulau Garam, Madura. Lagu ini bercerita tentang pengkhianatan seorang kekasih. Pada ajang di Akademi 2 Indosiar, lagu ini dibawakan oleh Irwan dengan sangat tidak baik, alias benar-benar jauh dari kata maksimal. Lebih baik putih telang daripada putih mata, bila tuh benina akhirnya cinta kita. Entah karena sakit atau hal lainnya, banyak lirik yang keliru. Bukan hanya keliru, tapi Irwan juga mengarang sendiri beberapa lirik yang dilubangkannya. Bisa ditebak, semua juri kecewa pada saat itu. Mengecewakan wong Madura, kowe orang ngecewa nang Jawa Timur, dan orang mengecewakan masyarakat Indonesia yang mendukung kamu, Irwan. Karena sesungguhnya Irwan adalah satu kontestan yang memiliki kekhasan vokal dan cekik dangdut klasik. Untungnya, pada konser berikutnya Irwan dapat membayar lunas kesalahan fatal. Dan pada akhirnya, Irwan bertahan hingga menjadi juara 3 pada ajang bergengsi tersebut. Hal itu terjadi karena kualitas Irwan dan yang paling penting dukungan warga Madura yang sangat fanatik. Jadi, terima kasih untuk orang-orang Madura ya Irwan. Oke Kanca, demikian ulasan ACC untuk lagu terbaik dan terburuk yang pernah dibawakan oleh Irwan Kristianto. Tunggu ulasan berikutnya ya Kanca. Oke Kanca, sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa, bahagia!